10 dan sekarang kita ada jam 9.39 pagi. Ya, bro. Good morning semuanya, dan seperti biasa sebelum memulai hari jangan lupa untuk sarapan. Tapi gue belum sarapan juga sih. Tapi sini samping gue ditemenin sama teh panas. Pilihan yang cukup menarik kalau misalnya kita belum mau makan di pagi hari tapi ingin ngapain dia di sini? Oh, kura-kuranya udah. Yo bro, kura-kuranya udah netes bro. Dan selamat pagi semuanya. Pokoknya selamat pagi dulu lah ya. Kemudian pakai daun. What do you think? Pakai daun untuk pagar pembatasnya. Jadi untuk sementara sih. Yang penting kita pakai jalanan dulu untuk nanti pas share map. Sisanya ya ikut-ikutin aja. Kalau misalnya memang menyenangkan kita lanjutin. Kalau enggak ya enggak. Bedrock. Gue suka sih pakai bedrock asli. Ntar deh, game mode kreatif. Harusnya enggak bahaya di sini karena enggak ada. Ada zombie. Oke. Selamat menetas. Tapi kalau yang di atas kayak gini bakal netas enggak sih? Gua gak mau ambil resiko. Ntar kita kasih kurungan biar nanti nggak diinjek-injek zombie. Bro, I'm so smart. Nih sisanya bikin sendiri. Tebak. Kita bakal dapat enchantment apa? Tebak. Kita dapat apa? Tebak. Kalau kata gua kita bakal fortune. Oh, itu mendingan fortune atau mendingan kita pakai seal touch? Oke, kata gue fortune sama unranking 3 udah lumayan sih. Efficiency 4 juga, oke. Siapa yang bener? Nggak ada, gue kan gak ada yang bener. Let's see. What can we do? Nggak bakal dapet, bro. Gue yakin dapet, bro. True. Menurut kalian mendingan kita berhenti sampai sini, terus ambil efficiency, ambil seal touch dari villager trading karena di trader ada, atau kita coba ilangin satu kali lagi. Gacha, that's the spirit bro. Dapat lah ya. Yang bilang nggak dapat parah sih. Fortune-nya 2 lagi sekarang, kurang ajar nggak sih lo? Oke, ini adalah farm game C. Kenapa disebut farm game C? Karena iron kita seperti GMC bro. Menurut kalian ini tuh udah sampai chest ini, gue nggak tahu sih, kayaknya ini full deh. Menurut kalian ini sampai atas atau enggak? Gue mau cek. Menurut kalian sampai atas nggak? Menurut gue full sampai atas. Mari kita buktikan bro. Setuju. Sampai atas nggak? Oh, ini nggak bisa kebuka, bro. Oh, enggak dong ternyata. Oh, enggak, betul. Aduh, gue pikir full sampai atas. Oh, udah sampai sini, bro. Gila, bro. Udah penuh sampai sini. Masih ngisi terus. Gila. Kita Sultan Iron, bro. Hashtag Sultan Iron. Hashtag terus aja ya. Tapi menurut kalian, Free Fire tuh game bocil atau bukan sih? Tapi kalau disuruh pilih, siapapun di sini yang suruh milih FF sama Minecraft, kalian milih mana? Pilih mana, bro? Kalau saya sih pilih berantem. Kalau lu pilih FF, gue nggak bakal nonton lu. Gue pilih semuanya, bro. Gue semua game gue mainin. Gue nggak pilih-pilih. Semua game gue mainin. Selama gue bisa mainin PC, gue mainin game. Main Pou? Iya, Pou tuh tahun berapa ya gue dulu main Pou? Ya? Pou dulu tuh asik banget, bro. Siapa di sini pernah main Pou? Terus pakai cheat? Siapa di sini main Pou? Terus pakai cheat, ah? Download APK Pou cheat. Download APK Shopee server cheat. Masih gak sih sampai sekarang kayak gitu? Dulu gue gitu tuh, sampai bikin. Dulu gue kan belajar bikin website ya. Terus websitenya isinya download APK Pou cheat. Itu paling banyak tuh artikel gue yang gitu. Bang, main Genshin Impact, gue gak main. Jujur aja sejak main Black Desert Online di Januari tahun ini, Januari kemarin ya, Januari sampai Maret gitu, gue udah insaf yang namanya main MMO. Alasannya kenapa? Alasannya adalah karena gue no life banget bro main MMO bro. Dari pagi ketemu pagi, bangun langsung grinding, dan sejak itu gue nggak mau kena MMO lagi. Karena, bah, benar-benar. Kecuali kalau gue udah punya penghasilan 300 juta per bulan tanpa harus kerja, gue main MMO udah.
Minum air bang, oh ya, jangan semua, semua jangan lupa minum. Hashtag buat ngingetin semua orang supaya tetap sehat, hashtag jangan lupa minum. Oh ya, by the way kan next gue mau ini lagi, mau showcase untuk sementara karena gue gak ada, belum selesaiin ini, gue mau showcase dulu nih. Kira-kira showcase map siapa lagi nih yang menurut kalian seru? Yang udah ada di gue tuh mapnya Erpan, yang lama tuh, yang survival dia yang lama. Kalian punya nama lagi gak? Begini. Kayak gini. Begini. Eh, gue nanya bro, bener gak bro? Bakar anak sapi. Anak sapi. Stick anak sapi. Oke. Bentar. Kita tes. Bentar. Kita tes, apakah anak sapi juga ikut kebakar? Harusnya sih, kalau secara teori anak apinya nggak kebak, anak sapinya nggak ikut kebakar. Bakar anak sapi. Shroom light ay bang, Shroom light itu apa ya? Okay, let's go. Ada anak sapi ya, ada sapi biasa. Secara teori harusnya anak sapi nggak mati. Okay ya. Cita, bye bye. Lu anak sapinya juga mati dong. Anak sapinya juga kebakar. Bye bye. Gue nggak tahu anak sapinya bakal mati juga. Bukan, seharusnya enggak deh. 9. Ya, dikit banget 1. Oh, ini banyak 24. Sumur G30 SPKI. Gila. Sumur Belanda setuju nggak? Sumur Belanda dari siapa tadi tuh? Dari Rizky Adisa Putra. Kita pecahin dulu. Dapat gak? Dapat berapa? Dari 11 dapat berapa? Dapat berapa? Kalau kata gue dapat 3 sih minimal. 1. Gila, jelek banget gue. Ya elah si kuda. Cuma dapat 1 dong. Wait. Biar semuanya kebagian. Biar semua bagian. Kita mulai ya. Gue tulis 1, 2, 3. Nanti kalian satu orang satu kata. Oke? Seekor dua udin ada orang Belanda. Ada gorila. Para penjajah menyuruh. Enggak. Enggak, satu kata aja, satu kata. Ada gorila yang kadal mayat ngawur masuk sumur. Seekor dua udin ada orang Belanda. Ada gorila yang kadal mayat ngawur mati. Smackdown, seorang menjajah Thanos, Opan pingsan dibunuh ST. Lalu Alwi ada dua. Ada Lawi lagi. Ada Lawi. Aduh, typo bro. Jatuh kucing sepongko. Santai lah. Lalu tai tercekik tarik. Manjat cendol di tengah mereka. Kadal mati dibantai ular. Nyate salto ulet ayam. Gayung digorong-gorong sama gorila. John Titan mukul depan menabrak Julkifli. Akhirnya Eren masuk sumur. Tamat. Oke, jangan lupa bernafas. Hah. Tahun baru gue pengen live 12 jam, cuman kayak belum sanggup sih. Gue 2 jam juga udah masih pegel-pegel. Oke, seperti biasa sampai jumpa dan she. Bye, jangan lupa untuk kerjaan PR kalian. Oh ya, kalau mau tahu update kita live atau enggak, join Discord karena di Discord kita bakal punya banyak update di sana.